transportasi sungai dari kapal kecil, feri, hingga kapal cepat juga menjadi alternatif lain. Angkutan barang dan penumpang yang cepat dan bebas kemacetan. Malam tiba, namun kehidupan kota Palembang tidak surut. Sari memperkenalkan saya dengan orang nomor satu di Palembang, yaitu Bapak Wali Kota Edi Santana Putra. Wong Kito nomor satu di Palembang ini menyambut saya dengan ramah. Palembang saat ini cukup menarik bagi investor. Mungkin karena iklim investasi yang kondusif dan keamanan yang terjamin, itu yang membuat investor mau masuk ke Palembang. Jadi Palembang juga infrastrukturnya cukup lengkap gitu. Air bersih, pelayanannya cukup baik, kemudian listrik juga cukup ya. Jalan juga cukup baik gitu. Kemudian untuk menjangkau Palembang itu mudah gitu. Baik itu dari Jakarta maupun dari Singapura, kita ada direct flight dari Jakarta Palembang ada 20 penerbangan setiap harinya dan itu selalu penuh. Transportasi darat, laut juga ada, cukup lengkap di Palembang ini. Dan Palembang juga punya aset budaya, sejarah, itu peninggalan sejarah yang menarik untuk dilihat. Seperti yang kita saksikan ini ada Benteng Kuto Besak ini peninggalan sejarah dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin I. Di Palembang juga seperti itu punya Sungai Musi yang sangat menarik untuk dilayari baik siang maupun malam hari ini. Terutama di sini kita bisa melihat ada jembatan Ampera nih, jembatan Ampera yang sangat terkenal di Indonesia ini. Kita merupakan bangunan monumental yang ada di Palembang, ikon Palembang, salah satu ikon. Dan juga Masjid Agung dan sebagainya. Nah, itu jadi Palembang ke depan ini akan lebih dinamis dan siap menerima investor lain itu datang ke sini di berbagai sektor. Nah, ya silakan menikmati Palembang terutama malam hari. Banyak hal yang saya dapatkan dari Bapak Wali Kota. Yang terpenting dan paling menjanjikan adalah keamanan Kota Palembang yang terjamin. Sebagai investor, keamanan itu merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi. Kondisi aman akan membuat semua sektor investasi berjalan dengan pesat. Saya juga menikmati keindahan kota Palembang di waktu malam. Sebagai kota metropolitan, Palembang juga memiliki berbagai sarana hiburan malam. Saya terbangun dengan berbagai kesibukan warga kota Palembang di pagi hari. Potensi penduduknya secara kualitas terjaga dengan banyaknya fasilitas. Salah satunya adalah Stadion Olahraga Gelora Sriwijaya yang berkapasitas 40.000 penonton dan menjadikan Bumi Sriwijaya ini sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-16. Gelora Sriwijaya juga dapat menjadi ajang gelar berbagai kegiatan seni dan budaya hingga skala internasional. Industri besar seperti pabrik semen Batu Raja, kapasitasnya terus meningkat, sejalan dengan pembangunan kota Palembang di negeri ini. Tambang batu bara Bukit Asam juga menjadi sumber daya alam andalan Palembang. Seperti dua industri tadi, pabrik pupuk urea terbesar di dunia, PT Pustri yang sudah termasur, serta Pertamina Unit Pengolahan 3 atau Kilang Musi juga berperan.